Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kamu orang? Semoga sehat-sehat sejahtera hendaknya. Bersama saya Samsul dalam channel Acoy Excel. Perkongsian video resepi minuman ringkas, yaitu halia, gula merah dan santan. Ya, biasa yang terkenal di Nusantara dipanggil saraba ataupun minuman buang angin. Kita parut dulu yang halia tadi. Parut halus. Then kita panaskan air lebih kurang 2 gelas lah begitu, ataupun 2 cawan lebih kurang 500 ml lah, lebih kurang 500 ml. Itu tergantung kepada penyediaan kita lah. Then halia yang sudah diparut tadi kita masukkan ke air yang sedang kita masak tuh. Then kita masukkan gula merah, atau dia dipanggil apa nih, brown sugar dalam bahasa Inggrisnya. Itu terpulang daripada kuantiti air yang kita masak lah. Semada kita mau masukkan 2 atau 3 sudu. Yang ini 500 ml air dia, lebih kurang 3 sudu lah. Then kita bancu santan, itu coconut milk, lebih kurang 2 sudu makan lah. 2 sudu makan dengan lebih kurang 100 ml air untuk bancuhan. Terpulanglah dari kita, kalau kita masak banyak, banyak juga lah kita gunakan santan dia. Kita bancu santan dan kita tunggu air yang kita masak tadi dengan halia gula merah tuh mendidih. Dan kita masukkan ke dalam. Oke, masukkan dan kita kacau-kacau lah sedikit. Kita kacau hingga dia mendidih. Dan macam tu je, simple. Macam tu je, simple. Macam itu saja, simple. Oke, kita tunggu mendidih dan siap. Sedia. Dah mendidih, ya. Matikan api, kita kacau sikit dan kita tapislah gunakan penapis teh, saringan teh, macam ni. Alright, itu saja perkongsian perkongsian video ringkas, yaitu resepi minuman buang angin katanya, gula merah, halia dan santan. Terima kasih untuk like, comment, share dan subscribe. Sampai kita jumpa lagi di video-video akan datang. Salam mesra daripada saya Samsul. Salam Ramadan. Stay at home. Wassalam.